Siapa ya? Kenapa sih? Ribet ya? Apaan? Aneh. Ribet banget. Mau tidur, mau tidur. Lupa ya, bikin jambul gitu. Cuma 5 menit doang kok. 5 menit doang? 5 menit doang. Apalagi kalau sekarang pakai Gatsby ya udah lebih gampang gitu kan. Biasa lah. Gak usah pakai kaca, belahannya udah tahu kemana. Mal-malannya cetakannya udah mengerti. Jadi gak usah pakai cermin. Ngaca di belakang sendoknya jadi. Ngaca di belakang sendoknya jadi. Tapi punya ini gak? Punya mungkin style rambut favorit? Kalau favorit ya? Gue jujur, gue ada beberapa orang yang gue idolakan rambutnya ya. Yang pertama gue idolain, mungkin lu banyak yang gak tahu, nah sekarang ada namanya Luke Perry. Dia tuh main di The Family News 901 tahun 90-an. Okay. Ya, di TV swasta aja kok. Terus gue suka Mike Ness, rambutnya si vokalis Social Distortion. Terus gue suka Elvis pasti ya, Elvis. Sama James Dean. Okay. Ya, itu apa namanya, kiblat rambut gue. Kiblat rambutnya, ya. Oke. Okay. Apa terakhir limbat lah? Gimana pak? Mana limbat lagi? Gak salah ya? Gak salah? Kenapa? Seninya gimana? Oh iya, gak tahu sih. Aduh, itu kalau limbat kayaknya salah potong rambut. Oh iya. Di Halim Perdana Kusuma, sekarang menuju ke kota Yogyakarta, masih untuk Gatsby, di kota kedua. Masih ada kota-kota berikutnya. Jadi sekut banget. Tiket lebih pak. Tiket lebih. Oh, becaknya udah pakai motor di sini pak ya? Sebagian ada yang modif sendiri. Oh. Jakarta. Sekarang menuju ke tempat acaranya di Liquid. Ini acara Gatsby masih. Jadi masih ngomong soal rambut sekut ala James Dean. Sekut. Oh, deket banget. Deket banget, Pak. Iya. Luar biasa. Jaraknya cuma berapa meter doang dari hotel gue. Sekut lah. Sudah sampai di Liquid. Ini belum begitu rame karena acaranya mulai jam 6. Dan untuk para agen serta artista.
Dewi Savitri. Amoy. Itu nama panggung saya. Cecilia Amoy. Iya. Jadi kasih tahu ke teman-teman sekut nih. Bikin jamu berapa lama? 1 jam cukup. Gue 5 menit. Pakai gemuk pagar. 1 jam loh. Kamu cowok, aku cewek. Oh iya iya iya. Belum bedakan. Ya ini beda fermentasi salak. Masih di Jogja, sekarang di Alana. Jadi hari ini bertepatan dengan acaranya cewek gue, dia bikin kreatifpreneur di kota pertama di Yogyakarta. Dan tiketnya sold out banget karena pembicaranya tuh keren-keren banget. Minggu depan, kebetulan sekali kita berada di kota yang sama, di pekerjaan yang berbeda. Gue sama Gatsby di Surabaya dan cewek gue bikin kreatifpreneur juga di Surabaya. Ini kebetulan, kebetulan banget. Sekarang udah di Alana nih cuy. Gue pengen lihat sekut. Ini adalah perjalanan kami tahun lalu di Natuna. Kebetulan kami dapat kesempatan untuk berkunjung ke luar wilayah Pulau Jawa. Selamat ulang tahun ke-18 Waragama FM. Hai Akademia Jogja, gue Gofar Hilman. Dengerin terus 101,7 Waragama FM Jogja, the soundtrack of your life. Sekut. Hari ini mau berangkat ke Surabaya bareng si Pak Of. Kita lagi pengen nyemok dulu. Kalau kata anak milenial senyetun. Ngerti nyetun gak? Anjing bangsat. Jadi gue pesan kopi, dia pesan milkshake, sosokan. Kata dia, biar sama orang barat. Ngaruh tuh anjing. Milkshake biar sama orang barat. Tapi beda sama kopi, tai. Gak beres emang kalau ajak dia nih. Hah, begitulah. Surabaya nih cuy. Sekarang kita menuju ke hotel. Wah, cutting stikernya luar biasa. Boros cutting nih. Let's go. Bapak nih. Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Pak Jemblung. Pak Jemblung, luar biasa namanya. Sudah di Surabaya, ini nginepnya di Quest Hotel. Wah, lensa gue berembun. Nah, ini di Quest Hotel. Tempatnya jauh banget ya. Alias di depan hotel. Yeah. Mari kita ke sana. Dan kaca masih berembun, bajingan. Tuh nih. Nih, sama anak Surabaya. Tapi Ari. Ari. Kalau teman lu? Calvin. Calvin. Oh, Calvin. 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 Salah bulu. Luar biasa. Oke, baik. Ada delegasi start. 5, 4, 3, 2, 1. Bandnya si Davin. Namanya adalah Big Face Joe. Big Face Joe. Ini kayak apaan, Vin? PMR. Oh, PMR campur Isyana lah. Iya, campur Isyana. Mix lah, mix. Oh, di mix. Luar biasa. Orang Surabaya juga. Yes. Namanya Bianino. You know. Halo, nama aku Momon. Biasa dipanggil Momon sih, dari Surabaya juga. Momon punya band. Yes. Namanya TFT. Yes.
Thanks for tonight. Ini bandnya. The Flintstones. The Flintstones. Ada di Lawless juga kok. Yeah. Yoi. Terus gue dikasih kaos. Ada gaduh. Supit. Yoi. Towel. Towel lah. Yes. Ini dia. Dia katanya apa kerja di radio ya? Baru menggeluti dunia radio. Awalnya minder banget sih. Minder banget. Kenapa? Gak tau, karena gak pede aja gitu. Lo emang gak suka radio pertama? Dari SMA, cita-cita gue pengen jadi penyiar radio. Iya. Terus? Cuman ketika waktu masuk kuliah, keluar kuliah, kayaknya seru kali ya, ngobrol, terus bisa dibayar. Oh iya, iya, iya. Ternyata nyoba, ternyata gak segampang yang dipikir deh. Iya. Gue mundur, dipanggil lagi, gimana mau nong gak? Coba deh, training sehari, mundur lagi gue. Mundur lagi. Akhirnya gue ngeliat vlognya seorang Gopar Hilman, ini gue serius nih. Yang membuat lo akhirnya merasa kayaknya gue harus coba. Dan memang benar, sama bilang jadi penyiar tuh enak, ngobrol doang dibayar. Iya, tapi tidak semudah itu. Tapi tidak semudah itu cuy, jadi bisa kok tau ngomongnya hampir sama kayak lo. Ya intinya adalah terima kasih banyak buat seorang Gopar Hilman, karena dia akhirnya gue berani mengambil keputusan yang sudah lama banget tertunda dari zaman gue SMA, yaitu menjadi penyiar radio. Agar menjadi radio, siaran pagi juga. Alhamdulillah. Nama radionya apa? JJ Radio. JJ Radio. Yes. Ini yang punya bukan Haji JJ ya? Bukan. JJ Miherje. Kalau JJ Miherje nanti Illuminati. Mata satu, apaan tuh? PPNT jadi. Terus gue banget, Mon. Bagaimana? Gigi banget, Bang Gopar. Oke, Mon. Gigi banget. Salam jempol ke jepit. Salam jempol ke jepit. Yoi. Davin, makasih Davin. Yes. Enggak sih, gue gak setuju. Oke, kenapa? Karena gini, memang kalau di radio di sini ada tadi ada beberapa penyiar, teman-teman penyiar radio. Ini siapa dong? Ada siapa tadi namanya Momon, mana Momon tadi tuh? Ada penyiar JJ, Haji JJ Radio gitu kan. Ada teman-teman dari Hunter Kevin Surabaya juga di situ kan. Mungkin kalau memang penyiar radio tuh kedengeran suaranya doang ya. Jadi banyak yang bilang, ah muka gak penting. Yang penting suara. Sedikit benar. Tapi kalau menurut gue, kalau kita dandannya on gitu kan, rambut kita on, kita dress banget gitu kan, itu kayak menambah kepercayaan diri kita. Dan memulai hari dengan rambut sakut. Sampai di Palembang. Ada acara Gatsby juga di sana. Sekot banget. Palembang bandaranya bagus banget, cuy. Yaitu Grand Presto di Palembang, ini acaranya Gatsby. Sekot banget sama Emmy Risokin. Pulang yang pertama kali. Luar biasa. Amazing. Luar biasa, sebut semua orang-orangnya.
teman-teman Palembang, apa kabar semuanya, support semua ya. Dan buat semuanya, Woki bagi lo galo nih semuanya. Sorry bapak ya, iya. Oke, Gopar udah sering ke Palembang? Lumayan sering ya, karena ini baru pertama. Sering baru pertama, Lumayan sering ya, Pak. Baru pertama, Pak. Oh, baru pertama kan ke Palembang. Oke, gimana kalau lu lihat Palembang? Palembang, kotanya sekarang pembangunnya udah maju gitu. Yes. Udah ada kereta api tuh di atas. Gak tau juga kereta api. Ya, kereta api, ya. Oh, gak arti. Ya, program gak tau gitu kan. Iya. Terus ternyata? Bukan. Kereta lama ini, Pak. Kereta lama ini. Terus ada, ya, terus. Oh, gak bisa dulu. Biasa gak bisa perut ya. Seafood enak katanya di Palembang. Di atas ya? Apa namanya? Sumberasa. Sumberasa. Ini Ade dari Gatsby nih. Cek dulu. Udang sungai nih. Palembang. Ini bagus cuy, menyediakan infused water. Inilah infused water kita. Cocok. Oke. Gatsby kota terakhir, Jakarta. Sekarang lagi berada di Beer Brother Kemang. Dan ini rangkaian terakhir dari tournya Gatsby. Sibuk banget. Udah ada di Beer Brother. Ini dari Medan, Palembang, terus Jogja. Sekut, cuy. Luar biasa. Iya, lanjut. Jagoan nenek adek dari Gatsby. Gila, ini kota terakhir deh. Kota terakhir ini, aduh sedih banget kita ya. Ya, asli. Harusnya ada 15 kota ya. Asli, Bandung, Jogja, terus apa Bandung, lagi deh? Bandung, Jogja, Surabaya, Palembang, Medan. Nah, Medan gua gak ikut kemarin. Iya, aduh dada ini Medan biasa. Medan lagi. Maksud gua Medan barbernya oke-oke bro. Oh iya? Nih deh, yang gua pengen nanya nih. Gatsby kenapa intu banget nih sama komunitas barber nih, Dek? Udah pasti dong, karena gue dapetin insight gaya baru, gaya rambut baru tuh dari mereka-mereka. Oke. Jadi gue anggap mereka sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan ketika gue inovasi produk. Tentunya itu ada pengaruh dari mereka. Oke. Oh. Jadi dari semuanya nih animonya gimana, Dek? Kan gue melihat tuh buset kacau banget gitu kan ramainya, ya, pesertanya ya. Juga ya, gitu kan. Nah, lo harapan lo apa nih, Dek, buat Gatsby dan si komunitas barber ini deh. Ya, yeah, kalau harapan dari Gatsby sebenarnya kita nggak muluk-muluk ya. Kita cuma mau kita sama-sama kita kuatin momen pomade ini, kita kuatin momen rockabilly ini supaya tetap semua aspek, karena kan ini nggak cuma produknya aja, nggak cuma konsumennya aja. Betul. Tapi ini juga udah menyangkut industri yang lainnya kan. Betul. Jadi kalau kita sama-sama jaga momen pomade ini lebih kuat lagi, harusnya ini akan terus menjadi momen yang long lasting. Nah, dan gue setuju sama Gatsby. Jadi kita harus sama-sama mendukung gerakan klimis nasional ya. Oh pasti. Klimis nasional. Tapi tetap jangan lupa posisir. Aman. Posisir. Ini wajib dibawa. Sisir. Oke, mari kita hajar Jakarta. Thank you, Dek. Siap. Cheers dulu. Air putihnya dingin. Kalau siaran pagi, yeah. Jarang mandi, tapi yang penting harus klimis. Oh iya, itu
Iya, yeah, emang. Betul. Jadi sehari-hari emang selalu kayak gitu ya? Harus klimis, masih buat gak mandi. Iya, walaupun gak mandi. Nah, kira-kira buat bikin rambut lo klimis tampak paripurna kayak gini tuh, berapa lama waktu yang lo butuhkan? Cuma 5 menit. Wah, wow. Coba dong. Kayak makanan jatuh di ubin. Oh iya gitu, belum 5 menit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekucuk.